Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rahma Dianto. Hari ini aku mau masak ayam goreng telur. Oh, baru pertama bikin. Kemarin lihat di YouTube. Pengen, aku mau nyobain. Coba enak apa enggak? Oke, aku ulek bumbunya dulu. Ini teman-teman, aku udah nyiapin bawang putih 4 siung, kunyit, ketumbar bubuk, jahe, sama garam. Mau tak ulek dulu ya teman-teman ya. Sekarang bumbunya tak ulek dulu ya teman-teman ya. Aku pakai manual aja biar gampang, soalnya bumbunya sedikit dong. Sekilo lebih tadi 43.000 pas ngantar Ramadan sekolah, pulangnya sekalian beli di jalan. Ini ya teman-teman, ini ya teman-teman, sampai melebar, lakukan sampai habis. Oke, ini tadi udah tak belah-belahin ayamnya, mau tak ungkep dulu ya, sebentar ya. Aku udah siapin wajan. Ini dulu ayamnya tadi udah kebelah. Mau tak ungkep. Ini dipisis sama tadi ada yang tak potongin, sisanya tak taruh, tak taruh di kulkas. Ya Allah, mau masak satu lama banget. Terus bumbu yang tadi aku sudah ulek, aku masukin dulu. Gracias.
tambahin air ya teman-teman. Ongkat. Tutup dulu, tungguin sedikit empuk ya. Tak aduk ya teman-teman, biar matangnya merata. Tak balik ke tak aduk, tak balik. Oke, tumis sebentar lagi. Sudah tamatin ya teman-teman. Sudah sedikit matang, setengah matang. Ntar soalnya digoreng lagi. Tak matiin dulu. Aku mau nyiapin ya buat olesan. Aku lanjutkan mau bikin tepungnya ya teman-teman. Aku pakai 2 butir telur. Satu sendok tepung beras. Aku aduk biar merata. Satu sendok teh baking powder, karena di resepnya pakai ini ya teman-teman, jadi aku coba kasih. Aku aduk-aduk sampai rata. Aku tambahin 2 centong air bekas rebusan yang tadi ya ungkepan ya teman-teman. Oke, aku siapkan minyaknya dulu. Mau tak goreng. Aku celup-celupin dulu ayamnya di tepung yang tadi udah aku racik ya, teman-teman. Minyaknya sudah mulai panas, ayamnya tak taruh dulu.
lakukan seperti ini sampai habis ya teman-teman. Aku balik-balik, tak balikin dulu biar merata keringnya. Ini udah matang ya teman-teman, aku angkat dulu, goreng sampai kecoklatan. Aku goreng lagi sesi kedua. Ini aku masaknya buru-buru ya teman-teman, badannya udah nggak enak banget, greges semua, panas. Alhamdulillah sudah matang, badan aku udah gemeteran teman-teman, udah panas banget kayaknya, udah nggak bisa nyobain masakannya karena udah nggak kuat. Alhamdulillah udah matang. Mohon maaf ya teman-teman, videonya kurang maksimal. Aku taburin crispy-annya di atasnya. Oke, aku cobain ya teman-teman. Kriuk banget teman-teman. Alhamdulillah, karena lidahku masih pahit, jadi kerasanya pahit teman-teman. Nanti suami sama anak-anak yang nyobain. Akhirnya disuntik teman-teman, tadi panas banget, badannya yang greges ya Allah, nggak karuan. Terus dokternya ditelepon suami aku, terus datang akhirnya disuntik. Alhamdulillah sekarang udah mendingan ya Allah. Apa sayang? Allah, kejadian pada numpuk, hujan terus, nggak ada panas, beberapa hari, hujannya gede banget. Jemurannya telus kabeh. Nih, di dampur juga tampias teman-teman. Tadi dapat penuh deh. Tampias di dapur.